Okay guys, welcome back to my channel guys. Nah, di video kali ini, cara mengubah suara notifikasi di HP Vivo Y21. Nah, bagi kalian menggunakan HP Vivo, bisa kalian simak video ini hingga selesai, karena caranya itu sama aja untuk di semua seri. Nah, untuk mengubah nada notifikasi itu cukup mudah. Kalian tekan di bagian pengaturan. Nah, kemudian di sini kalian scroll ke bawah, kemudian kalian cari namanya suara. Nah, ada di bagian sini. Kalian tekan suara, kemudian di bagian sini untuk mengubah nada notifikasinya, ini kita scroll dulu guys ya ke bawah. Untuk notifikasinya kalian cari yang ini. Nah, ini nada dari notifikasi. Nah, ini guys ya, ada di bagian sini. Ini kalian tekan nada dari notifikasi. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan saja guys ya, kalian ingin menggunakan yang mana. Nah, kemudian ada juga nada pesan. Nah, nada pesan ini juga bisa kalian sesuaikan. Nah, seperti ini ya guys ya, untuk cara mengubah nada notifikasi saat ada notifikasi yang masuk di ponsel kita. Oke, semoga teman-teman paham ya. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.